Suzuki Channel. Jangan lupa like, subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Last Channel. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan unit forklift. Bagaimana langkah-langkahnya? Ayo ikuti saya terus dan dukung channel ini. Di sini saya menggunakan forklift dengan kapasitas 3 ton. Ini yang pertama saya akan menunjukkan rem tangan. Rem tangan ini digunakan untuk di saat forklift parkir. Yang selanjutnya yaitu tuas untuk menaikkan garpu atau menurunkan garpu. Ini dia tuasnya. Bila diangkat ke atas, maka garpu akan turun. Bila ditarik ke bawah, maka garpu akan naik. Dan di sebelahnya ini untuk mengatur derajat garpu untuk menaik kemiringan dan datar. Dan di sebelahnya lagi ini untuk menggeser ke kanan dan ke kiri garpu. Bila ditekan ke atas, maka itu garpunya akan bergeser ke kanan. Bila ke bawah, dia akan ke kiri. Nah, yang ini itu persneling gigi. Ke depan gigi 1, ke belakang gigi 2. Nah, yang di sebelahnya lagi itu untuk maju dan mundur. Ke depan untuk maju dan ke belakang untuk mundur. Selanjutnya, lampu penerangan di saat malam hari. Ini kopling untuk memasukkan gigi dan maju mundur forklift. Yang tengah rem dan yang kanan itu gas. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton di video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kita tunggu video selanjutnya. Salam sukses.